Sang Satria pinilih Mangkunegara I Pangeran Sambernyawa. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I, nama lahir Raden Mas Said, lahir 7 April 1725. Meninggal 23 Desember 1795. Pendiri Praja Mangkunegaran, sebuah kadipaten agung di Jawa Tengah bagian selatan, dan pahlawan nasional Indonesia. Ayahnya bernama Pangeran Arya Mangkunagoro dari Kartasura dan ibunya bernama Era Wulan. Julukan Pangeran Sambernyawa diberikan oleh Nicholas Harting, perwakilan VOC karena di dalam peperangan RM Said selalu membawa kematian bagi musuh-musuhnya. RM Said lahir di Kartasura dengan ayah Kapea Mangkunegara, putra tertua Sunan Amangkurat IV, Pakubuana I, penguasa Kesunanan Mataram Kartasura. Dengan demikian, ia memiliki hak kedua setelah ayahnya sebagai pewaris tahta. Namun demikian, Kapea Mangkunegara secara politik terang-terangan anti VOC, sikap yang sama dengan adiknya, Kapea Mangkubumi, dan BRM Said sendiri. Sikap politik ini membuat Kapea Mangkunegara dibuang ke Sailan, Sri Lanka, oleh VOC, setelah intrik di antara keluarga sendiri. Memasuki usia 2 tahun, Raden Mas Said kehilangan ayahnya yang dibuang Belanda ke Sri Lanka. Setelah dewasa, RM Said diangkat sebagai abdi dalam dengan pangkat Mantri Gandek. Namun, lingkungan politik di dalam keraton tidak membuat beliau nyaman, Pakubuana II semakin terpengaruh oleh kompeni, keraton Kartasura lumpuh oleh geger pecinan tahun 1740. RM Said kemudian meninggalkan keraton, hidup bersama rakyat. Perjuangan RM Said dimulai bersamaan dengan pemberontakan Laskar Tionghoa di Kartosuro pada 30 Juni 1742 yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi, juga disebut Sunan Kuning, mengakibatkan tembok benteng keraton Kartasura setinggi 4 meter roboh. Pakubuwono II, Raja Mataram ketika itu melarikan diri ke Ponorogo. Ketika itu RM Said berumur 19 tahun. Dia bergabung bersama-sama untuk menuntut keadilan dan kebenaran atas harkat dan martabat orang-orang Tionghoa dan rakyat Mataram. Yang ketika itu tertindas oleh kumpeni Belanda, VOC, dan rajanya sendiri Pakubuwono II. Geger pecinan ini berawal dari pemberontakan orang-orang Cina terhadap VOC di Batavia. Kemudian mereka menggempur Kartasura, yang dianggap sebagai kerajaan boneka. Sejak pasukan Cina mengepung Kartasura pada awal 1741, para bangsawan mulai meninggalkan keraton Kartasura. RM Said membangun pertahanan di Randu Lawang, sebelah utara Surakarta, ia bergabung dengan Laskar Sunan Kuning melawan VOC. Raden Mas Said lalu menetap di Nglaroh, Wonogiri. Beliau membentuk pasukan yang terdiri dari pengikut setianya. Menariknya, para pengikut RM Said diberi nama semuanya berawalan Jaya, antara lain Jaya Wiguna, Jaya Utama, Jaya Prabata dan sebagainya. Dengan harapan dalam peperangan akan selalu mendapatkan kemenangan atau kejayaan. Selama berada di Nglaroh, RM Said menggembleng pasukannya dan rakyat Nglaroh dengan latihan perang menaiki gunung, menuruni lembah dan jurang. RM Said diangkat sebagai panglima perang bergelar Pangeran Perang Wedana Pamot Besur. Ia menikah dengan Raden Ayu Kusuma Patahati. Adapun Pangeran Mangkubumi justru lari ke Semarang, menemui penguasa Belanda dan meminta dirinya dirajakan. VOC menolak permintaan itu. Ia kemudian bergabung dengan Puger di Sukowati. Berkat bantuan Belanda, pasukan Cina diusir dari Istana Kartasura. 6 bulan kemudian, Pakubuwono II kembali ke Kartasura mendapatkan istananya rusak. Ia memindahkan Istana Mataram ke Solo, Surakarta. Kebijakan raja meminta bantuan asing itu, ternyata harus dibayar mahal. Wilayah pantai utara mulai Rembang, Jawa Tengah, hingga Pasuruan, Surabaya dan Madura di Jawa Timur harus diserahkan kepada VOC. Setiap pengangkatan pejabat tinggi keraton, wajib mendapat persetujuan dari VOC. Posisi raja tak lebih dari lainman, atau peminjam kekuasaan Belanda. Pangeran Mangkubumi, akhirnya kembali ke keraton. Pangeran Mangkubumi lalu bergabung dengan Mangkunegara, yang bergerilya melawan Belanda di pedalaman Yogyakarta. Mangkunegara dalam usia 22 tahun, dinikahkan untuk kedua kalinya dengan Raden Ayu Inten, putri Mangkubumi. Sejak saat itulah RM Said memakai gelar Pangeran Adipati Mangkunegara Senopati Panoto Baris Lelono Adikareng Noto. Nama Mangkunegara diambil dari nama ayahnya, Pangeran Arya Mangkunegara Kartasura, yang dibuang Belanda ke Sri Lanka.
melawan Mataram dan Belanda secara bergerilya, Mangkunegara harus berpindah-pindah tempat. Ketika berada di pedalaman Yogyakarta, ia mendengar kabar bahwa Paku Buwono II wafat. Ia menemui Mangkubumi dan meminta mertuanya itu bersedia diangkat menjadi Raja Mataram. Mangkubumi naik tahta di Mataram Yogyakarta dengan gelar Kanjeng Susuhunan Paku Buwono Senopati Ngaloka Abdurrahman Saidin Panotogomo. Penobatan ini terjadi pada tahun Alif 1675 Jawa atau 1749 Masehi. Mangkunegara diangkat sebagai patih Perdana Menteri sekaligus Panglima Perang dan istrinya, Raden Ayu Inten, diganti namanya menjadi Kanjeng Ratu Bandoro. Dalam upacara penobatan itu, Mangkunegara berdiri di samping Mangkubumi. Dengan suara lantang ia berseru, "Wahai kalian para bupati dan prajurit, sekarang aku hendak mengangkat ayah Pangeran Mangkubumi menjadi Raja Yogyakarta Mataram. Siapa dia antara kalian menentang? Akulah yang akan menghadapi di medan perang." Meski demikian, pemerintahan Mataram Yogyakarta berpusat di Kota Gede itu tidak diakui Belanda. Setelah selama 9 tahun berjuang bersama melawan kekuasaan Mataram dan VOC, Mangkubumi dan Mangkunegara berselisih paham, pangkal konflik bermula dari wafatnya Paku Buwono II. Raja menyerahkan tahta Mataram kepada Belanda. Pangeran Adipati Anom, putra mahkota Paku Buwono II, dinobatkan sebagai Raja Mataram oleh Belanda, dengan gelar Paku Buwono III, pada akhir 1749. RM Said berperang sepanjang 16 tahun melawan kekuasaan Mataram dan Belanda, melalui perjanjian Gianti pada tanggal 13 Februari 1755. Belanda berhasil membelah bumi Mataram menjadi dua, yakni Surakarta dan Yogyakarta. Perjanjian itu sangat ditentang oleh RM Said karena telah memecah belah rakyat Mataram. Tahun 1752 sampai tahun 1757. RM Said bersama pasukannya berjuang melawan Paku Buwono III, Surakarta, dan Hamengkubuwono I, Yogyakarta, yaitu Mangkubumi, pamannya sekaligus mertuanya yang dianggapnya berkhianat dan dirajakan oleh VOC. Serta pasukan Kumpeni, VOC, pada tahun 1752 sampai tahun 1757. Selama kurun waktu 16 tahun, pasukan Mangkunegara melakukan pertempuran sebanyak 250 kali. Kehebatan strategi perang Raden Mas Said bukan hanya dipuji pengikutnya tetapi juga disegani lawan. Pujian datang dari Gubernur Jawa, Baron van Hohendorp. Selain itu, pemimpin VOC di Semarang, Nicholas Harting juga memuji strategi perang RM Said. Ia menjuluki RM Said Pangeran Sambernyawa. Itu karena di mata musuh-musuhnya, RM Said adalah penyebar kematian. Sambernyawa sendiri adalah nama pedang pusaka Mangkunegaran yang sakti dan tajam. Pada saat itu tidak ada yang berhasil menyentuh bahkan menangkap Raden Mas Said. Melihat kenyataan itu, Nicholas Harting mendesak Sunan Paku Buwono III untuk meminta RM Said ke meja perundingan. Akhirnya, terjadilah perdamaian dengan Sunan Paku Buwono III yang dikenal dengan Perjanjian Salatiga tanggal 17 Maret tahun 1757. Jauh sebelum perang gerilya dijalankan TNI melawan penjajah, Pangeran Sambernyawa telah menjalankan strategi perang gerilya. Ilmu perang Pangeran Sambernyawa itu adalah dedemitan, weweludan, dan jejemblungan. Dedemitan berasal dari akar kata demit yakni makhluk halus yang susah diraba. Weweludan berasal dari akar kata welut artinya belut yang sangat licin untuk ditangkap, sedangkan jejemblungan berasal dari kata jemblung artinya orang gila tidak punya rasa takut. Jadi, tidak menampakkan diri saat musuh terlihat kuat, menyerang ketika musuh lengah dan cepat dalam menyembunyikan diri. Strategi perang ini terbukti ampuh membuat pasukan VOC kocar-kacir. Berkat strategi itu, Pangeran Sambernyawa selalu lolos dari kepungan pasukan VOC. Selain strategi perang yang brilian, Pangeran Sambernyawa juga menggunakan semboyan Tijitibe untuk menyatukan dan membakar semangat pasukannya yang bergerilya dalam melawan dan mengusir Kompeni. Intinya, Tijitibe dapat dimaknai sebagai konsep kebersamaan antara seorang pemimpin dengan rakyat yang dipimpin maupun sesama rakyat. Sebuah konsep yang patut ditiru oleh pemimpin saat ini. Ilmu perang yang diterapkan Pangeran Sambernyawa dilanjutkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman sewaktu beliau bergerilya saat melawan penjajah, hingga akhirnya Indonesia memperoleh kemerdekaan.